Selain melindungi dan membedakan suatu produk dan produk lainnya, merek juga dapat meningkatkan nilai tambah dari produk dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi brand itu menjadi sangat penting. Merek itu, merek dari menjadi sangat penting. Maka supaya dia menjadi terlindungi, daftarkan. Tadi kalau katakan kita lapis legit yang mana? Bagaimana evaluasi lapis legitnya? Tapi kalau sudah lapis legit